Yogi, 17 tahun, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Surade, meraih prestasi di bidang non-akademik yang membanggakan. Pelajar asal Kampung Cibungur 4, RT 006-001 Desa Talaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi itu berhasil menjadi juara pertama dalam kejuaraan Students Athletics Championship Indonesia, SACI tingkat nasional, yang diselenggarakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 sampai 13 Januari 2023. Selain menjadi juara tingkat nasional, sebelumnya Yogi menjadi juara tingkat Provinsi Jawa Barat nomor sprint 100 meter pada ajang yang sama. Selain itu, anak kedua dari pasangan suami istri, Soli dengan Emo itu juga pernah juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat nomor sprint 100 meter pada ajang Festival Olahraga Pendidikan FOP. Pengajar olahraga SMA Negeri 1 Surade sekaligus pendamping atlet di Jakarta, Rami Faisal, kepada sukabumiupdate.com menuturkan, usai raih juara pertama SACI tingkat nasional, Yogi kemudian berhak mendapatkan tiket training camp di negara Australia yang rencananya akan digelar pada awal bulan Maret 2023.